di tempat kami ini Ustaz selalu kadang diadakan zikir bersama di masjid bersama wanita dan laki-laki apakah itu diperbolehkan Ustaz katanya dikir akbar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya tentang zikir berjamaah dengan satu suara memang manusia di zaman ini menjadi sebuah polemik iya Apakah diperbolehkan atau tidak? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Kenapa? Pertama adanya pengingkaran dari para sahabat. Seperti dari Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ardha. Dan merupakan pokok madhab Imam Syafi'i bahwa suatu pendapat sahabat yang tidak di, tidak oleh sahabat yang lainnya adalah hujah. Imam Syafi'i berkata, wa in qala ahadu sahabah. Kalau ada seorang sahabat berpendapat, wajtahar, dan pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat, ya, yeah. dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya, fahuwa hujjah, kata beliau, maka itu hujjah. Ya. Yeah. Kenapa? Karena para sahabat yang lebih paham dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam mempraktekkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah ketika yang mengingkarinya ini para sahabat bukan hanya satu Tapi juga tiga orang Dan itu masyhur di kalangan sahabat yang lainnya Ya, dan ternyata tidak ada satu pun sahabat yang mengingkari sahabat tersebut. Itu menunjukkan seakan ini ijma sukuti. Ya, maka dari itulah uh, uh, pengingkaran Abu bin Mas'ud, pengingkaran Umar bin optimik Yang pula Khabab bin Arad, ia menunjukkan bahwa tidak seperti itu yang dimaksud dengan majlis zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Alam. Ini sebanyak bertanya tentang bagaimana tentang berzikir, misalnya ya hayu, ya hayu, ya koyum, ya koyum, ya kodim, ya kodim. Ya, uh, saya tidak pernah apa namanya. Uh, apa namanya mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu tidak ada ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Allah dalam rangka berdoa misalnya atau dalam memuji tapi sekedar wiridan dengan nama-nama Allah saya tidak tahu contohnya ya seperti ya kodim ya kodim ya kodim ya kodim karena ada sebagian orang juga yang ngawur ya jadi ya, dia, kenapa antum supaya bisa hilang Ante baca ya latif ya latif ya latif nah, supaya bisa apa hilang ya <laughs> sampai ada <laughs> sampai ada ini kejadiannya saya diceritain waktu kemarin ke Jogja ada orang ada ada ustadz yang ceramah dia selalu gitu ya kodim ya kodim ya kodim ya kodim akhirnya ada teman yang tegur dia jengkel sama ustadz ini ustadz antum dari tadi ya kodim ya kodim kita lagi di polres ini jangan di kodim pengajiannya di mana <laughs> di polres di polsek tadi, ya di polsek ya, bukan di kodim katanya <laughs> Jadi, Uh, kita memuji Allah ya, tapi tidak ada dalilnya kita wiritan dengan seperti itu ya. Allah alam besok saya tidak tahu dalilnya ya. Kemudian kita cuma ya kodim ya kodim ya kodim seribu kali gitu saya tidak tahu apa dalilnya ya. Allah alam besok ya.

perjuangan yang tiada henti. Kata Allah, "Fasabbih bihamdi Rabbika wastagfir." Engkau bertasbihlah, memuji Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu Allah yang kasih taufik kepadamu. Semuanya Allah yang memudahkan untuk dirimu. Allah. Wastagfir dan kau minta ampun sama Allah. Nabi disuruh minta ampun di akhir hayatnya. Apalagi orang kayak kita. Maka berbanyak istighfar. Jadi kalau kita nuntut ilmunya ikhlas, datang ke kajian ikhlas, semakin belajar, semakin mengkaji, semakin tawadu di hadapan manusia. Dan diantaranya ucapan Hasan al-Basri ya, hakikat dari zuhud dan tawadu itu ketika kita keluar dari rumah kita dan tidaklah kita melihat seorang muslim kecuali kita merasa dia lebih baik daripada kita. Dan tawadu artinya tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang dan menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Jadi, kalau semakin belajar, semakin pongah, semakin merasa senior, ya merasa ring satu, seorang ustadz merasa banyak kenalan dari ahli ilmu, maka tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Saya seorang ahwat bekerja di sebuah kantor PJTKI kebetulan untuk wanita sebagai pekerja pabrik. Bagaimana hukumnya? Apakah uangnya termasuk halal atau haram? Salakah menurut pandangan syariat? Adakah dalil mengenainya? Antum tahu hukum asal wanita dan hukum asal laki-laki? Hukum asal laki-laki adalah fantasyru fil Surat Al-Jumu'ah Hukum asal laki-laki adalah fantasyru fil Bertebaranlah kalian di muka bumi Maka laki-laki semakin besar Semakin hebat Itu semakin bertebaran kemana-mana Ya, Sebentar di Saudi Sebentar di Palestine Sebentar di Jepang Sebentar di Indonesia Ini laki-laki hebat Ya, lihat Imam Syafi'i lahir di Mekah, belajar di Madinah, kemudian di Baghdad, meninggal di Mesir. Itu. Adapun wanita, hukum asal wanita adalah ayat waqarna fi buyutikun. Walaupun ayat ini untuk istri-istri Nabi, tapi secara umum untuk seluruh kaum muslimah. Waqarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah. tinggallah kalian di rumah. Ini yang terbaik. Maka jika seorang wanita ditanya oleh temannya, kenalannya, saudaranya, e engkau kerja di mana, dijawab ibu rumah tangga. Uh, oh, selesai jawabannya. Ya, jawaban yang sempurna, jawaban yang tepat, jawaban yang mengbanggakan. Ya ketemu teman kuliah dia sudah jadi oh manajer sudah sama-sama wanita ya. Sekarang kamu kerja di mana? Oh, ngurus suami sama anak-anak. Bu, -anak. oh, jawaban yang luar biasa. Ya, maka jangan malu-malu, ya. Ucapkan, "Oh, saya ngurus suami sama anak." anak yeah. jangan malu. Hmm, saya ngurus suami sama anak, anak." Nah, jangan. Jangan minder, ya. Justru bangga. Seorang wanita yang mengurus suami anak-anak luar biasa. Luar biasa, apalagi seluruh uh, perintah suami ditaati. Setelah sebelumnya dia sholat lima waktu, sholat duha nggak pernah, sholat tahajud nggak pernah, puasa Senin kamis nggak dia cuman sholat lima waktu. Habis itu dia puasa Ramadan, Senin kamis nggak pernah, 6 hari 2 bulan sawal nggak pernah, puasa Arafah nggak pernah, apalagi puasa Nabi Daud, cuman puasa Ramadan. Habis itu Dia menjaga kehormatannya Menutup auratnya Berapa tadi? Tiga ya Pertama apa tadi? Sholat lima waktu ya. Berarti sholat duha nggak pernah Tahajud nggak pernah Obliyah badia nggak pernah Orang oh, lima waktu doang Habis itu puasa Ramadan nggak ada yang lain Habis itu menjaga kehormatannya Menutup auratnya Kejilbab dan seterusnya Yang terakhir mentaati suaminya. Apapun kata suami sami Ya, empat itu doang. Disuruh apa wanita ini oleh Allah? Allah menyuruh apa kepada wanita seperti ini? Hah? Apa, Bu? Masuklah ke pintu surga dari pintu mana saja. Subhanallah. Mulia sekali wanita seperti ini. Ya, untuk masuk surga cukup dengan empat itu. Gak ada jihad, Salat berjamaah di masjid, ngaji ke sana kemari. Ya, ngaji sekedarnya saja, cari ilmu. Ya, Wah, senan ngaji, selasa ngaji, rabu ngaji. Ya, sampai suaminya di rumah masih ngaji. Bang, baik-baik di rumah ya. <tuh> Lo kopi di sana, anak di sana. Ya, kamu ngaji. Wa <tuh> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak paham dengan hasil ngajinya mana. Nggak ada wanita disuruh masuk pintu surga dari mana-mana, dari pintu mana saja, syaratnya ngaji di mana-mana. Enggak. Ngaji sekupnya seminggu dua kali, seminggu dua kali. Ya. Oh, ini mau dari, di sono panitia, sono panitia. Ya, jadi pengusaha taklim. Oh, suaminya dibiarkan, suaminya mau lagi oh, dia, iya, iya. Ya suaminya nggak jahil ya, suaminya nggak paham ilmu. Iya, 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 iya. Ya. Padahal ya, 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 ya. kesel juga suaminya. Bikin kopi, kopi sendiri, masak, masak sendiri, nyemplok ya, telur. Ya, kasihan, kasihan suami seperti ini. Ya, ini nggak paham. Kemana ngajinya? Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyerangkan suami. Pahala besar luar biasa. Ya, Haramkah wanita bekerja? Tentu tidak haram. Tentu tidak haram. Untuk mengharamkan butuh dalil. Ya. Tetapi dalam keadaan darurat tentunya suami enggak punya atau suami sakit-sakitan atau suami penghasilan kecil sekali enggak mencukupi e, kebetulan dia bisa bekerja ya boleh tapi ada syarat satu kerjaannya halal kerjaannya halal, bukan di asuransi, bukan di bank ribawi, bukan di tempat-tempat yang haram. Yang kedua, eh tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat di kantornya itu, di tempat kerjaannya itu. Ya. Dan di perjalanannya. Di tempat kerjaannya bagus, tapi di perjalanannya dia berdua dengan sopir, haram. Haram atau dia berdesak-desakan di angkot, di bus, di kereta, haram. Ini lebih sulit lagi kan? Nah, yang keempat, apa? Diizinkan suami. Maka jika suami tidak mengizinkan, haram. Wanita bekerja di luar kalau suami tidak mengizinkan dan suami masih bisa memberikan nafkah walaupun sedikit, maka haram. Ya. Yeah.